Halo guys, balik lagi dengan Komatron Gamer. Mantap. Dan kali ini kita bakal lanjut ke Asof of Evolve kita lagi guys. Oke guys, jadi kemarin kita udah dapat beberapa dino-dino baru ya guys. Kita dapat si naga, dewa naga. Ini dewa naga yang sakti ya, lumayan sakti karena dulunya ini legenda termantap di jiwa di dunia Ark. Dan semua player Ark Survival Evolve ya, para extension mulai dari gue main di Asalole sampai di X2 selalu ini tidak pernah lupa atau tidak pernah lepas ya, karena ini dewa naga yang selalu ada di setiap atau seri-seri arc ya guys. Jadi gue nggak akan pernah lupa dan pernah luput karena ini termasuk apa ya, naga yang cukup berbahaya karena damage-nya lumayan gede, apalagi kalau dia udah nge-stun dino-dino yang lain atau para karakter-karakter lain atau para karakter-karakter lainnya. Jadi mantap di jiwa lah intinya lah. Dan semua dino yang kemarin kita dapat udah gua kasih nama guys. Dan oke, untuk si naga, dewa naga itu gua kasih namanya tuh Frost Dragon Sign. Nah, mantap, Frost Dragon Sign ini dikasih oleh Stephen Gilbert. Thank you banget buat Stephen Gilbert ya. Wah, mantap banget namanya Frost Dragon Sign. Sesuai ya, Frost itu berarti dia kayak dia yang dingin gitu ya. Yang apa, bersifat dingin gitu. Karena memang dia ini bersifat dingin. Dia ini kayaknya kalau nggak salah di tipenya dia itu di S. Gua juga kemarin dapatnya di S. Dan untuk skill satunya itu kalian bisa lihat ya, dia bisa mengeluarkan kayak, nah kayak semburan, nah itu hawa-hawa dingin, dan itu lumayan berat ya, lumayan berbahaya ya kalau seandainya terkena musuh. Dan oke guys, kita bakal lanjut langsung ke Dodoreksinya ya. Kemarin kalau Dodoreksinya udah gua kasih nama juga. Wow, keren banget ini guys, sumpah keren banget. Ini dia, nah ini si Dodoreksi di sini. Dan udah kasih nama ya, untuk si ceweknya itu gue kasih nama si Nisa Jadiva. Nah, terus ini Nisa Jadiva ini dikasih sama Jiko Remix Fox. Ini kayaknya nama ceweknya dikasih nama di sini, bener-bener dah ya, bener-bener dah. Dan oke guys, untuk satunya yang ini guys, nah The Fire. Nah, ini namanya The Fire. The Fire ini dikasih nama oleh Raffi Satria. Terima kasih buat Raffi Satria. Buat teman-teman yang belum sempat namanya ditaruh di sini, jangan berkecil hati karena pasti bakal gue kasih nama lagi untuk di next part. Kita bakal cari-cari dino terbaru atau termantap jiwa ya untuk nanti selanjutnya ya. Dan oke, guys, kita bakal mampir ke sini dulu. Hup. Oke. Hup. Mantap. Dan oke guys, sebelum kalian nonton video ini lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan jangan lupa di-share serta jangan lupa di-subscribe channel-nya biar channel semakin mantap untuk kedepannya. Dan sebuah kalian yang belum follow ID Tamagonya Om Kekat, kalian bisa langsung follow di sini. Oke guys, jadi di situ ya, karena Om Keket bakal rajin buat live streaming setiap hari guys. Dan game-game yang disuguhkan tidak hanya untuk beberapa game saja, tapi lumayan banyak ya, karena Om Keket biasanya kan jarang banget live streaming di YouTube. Jadi ya, untuk game-game yang biasa jarang dimainin di YouTube, Om Keket bakal mainin di sana guys, gitu. Jadi kita bakal langsung jalan-jalan aja nih, gue bakal jalan-jalan nih buat ke tempat-tempat lain. Kayaknya gue bakal bawa Elder Frost Dragon Sign ya. Dan rencananya sih gue bakal coba pasangin beberapa item-item karena gue takutnya nanti si Elder Frost Dragon Sign ini menghilang ya guys. Jadi kita bakal coba pasangin dulu ini ya. Oke, sip. Nah, biar dia aman guys, biar nanti kalau pesarannya kemana-mana aman. Soalnya untuk si apa ya, Dodoreksi sih gue belum pasangin karena belum ada ininya ya, belum ada saddle-nya. Tapi next part kita bakal kasih saddle. Nah, rencana hari ini gue bakal coba taming dino-dino baru karena kemarin belum sempat dapat yang lebih mantap jiwa ya. Dan oke, guys, sepertinya gue bakal berjalan-jalan ya guys ya. Nah, ini kita sekalian naikin levelnya karena dia masih kurang begitu mantap ya larinya. Dan kita bakal coba berjalan-jalan dulu. Oke. Wah, lah, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, terus untuk beberapa dino-dino yang seperti ini kita bisa taming dengan menggunakan Elder Scroll guys. Si ini ya, si Dragon Elder ya, langsung pingsan guys, langsung unconscious guys. Gak bayangkan, ini dino terbesar ya, ini dino terbesar ya di manapun, dia bisa langsung pingsan guys, tapi darahnya tinggal separuh.
darahnya tinggal sekali kali sentuhan langsung mati itu. Mantap nggak mantap, masa nggak mantap gitu loh ya kan. Dan nanti next part juga kita bakal cari dino baru lagi, entar gue bakal buangin ini yang udah spoiled. Nanti next part kita bakal pakai, kayaknya bakal pasti dipakai sih, tapi untuk sekarang belum karena kita belum butuh. Dan okay, kita bakal coba berjalan-jalan dulu di sini. Okay. Di sini belum ada dino-dino yang nge-spawn yang mantap di Jo, tapi kita bakal coba jalan-jalan dulu. Kita bakal ke daerah sini aja kali ya. Sambil berjalan-jalan. Nah, rencana juga Om Keket bakal cari tribesman lagi karena buat nanti bantuin Om Keket, karena Om Keket bakal bikin kebun. Nantinya kebunnya itu bakal dipakai mungkin untuk beberapa bahan-bahan makanan ya buat nanti kedepannya. Jadi nanti si tribesmannya dimintain tolong buat ngejagain base sama ngefarming beberapa makanan-makanan yang udah layak atau udah cukup untuk harus dipanen gitu guys. Jadi gitu. Dan kita bakal coba berjalan-jalan dulu sekitar sini ya mungkin ya. Ini sih belum ada yang spawn. Dapat aja deh yang mantap di Jio. Kita belum ada dapat yang lain-lain juga karena baru di reset guys, biar nggak terlalu nge-lag juga ya ini servernya. Dan okay, itu apa? Itu apa itu? Warnanya bagus banget. Itu divine kah atau redful divine? Wih, divine-nya keren banget sumpah. Divine-nya warnanya bagus gitu, cuma levelnya kecil ya, sayang banget levelnya kecil. Mungkin nantilah ya kalau seandainya ada waktu senggang atau waktu panjang lagi baru kita ambil yang itu. Sumpah keren banget itu mah. Oke. Dan itu di pojok apa? Itu di pojok ada apa itu? Coba cek dulu. Heavenly Megatherium, tapi levelnya kecil ya guys, mungkin nantilah. Ini yang bisa bikin nge-lag di sini nih guys. Di sini gudangnya ini ya guys, gudangnya. Nah, ini yang kecil-kecilnya apa sih namanya, lupa gua. Nah, wah. Ini tempatnya mereka. Jadi kalau nge-spawn banyak banget mereka di sini. Banyak banget di sini asli. Banyak banget sumpah. Memang tempat spawnnya di sini, apa namanya, tempat mereka berkembang biak di daerah sekitar sini. Ikastroides ya namanya sekarang itu. Kita bakal coba naikin dulu untuk speednya. Nah, biar lumayan kencang terbangnya. Oke, masih belum ada yang nge-spawn gitu sih sekitar sini. Itu apa itu? Pojokan itu apa? Oke, sip. Kita bakal cari-cari dulu ke ujung-ujung sana mungkin. Karena di sini belum ada yang nge-spawn gitu, masih aman ya, masih dibilang aman. Alright, okay. Masih belum ada yang aneh-aneh. Wow, ada apa di sini? Ada apa di sini? Seperti ada creator gitu. Kayaknya belum ada. Kita bakal coba naik ke atas aja guys ya. Alright, belum ada yang nge-spawn. Kita belum ada nemu alpha juga ya guys, karena beberapa waktu ini belum ada ketemu alpha juga. Semoga aja next part kita ketemu alpha ya. Oke. Kita coba checking dulu. Mantap. Wah, keren banget di sekitar sini guys tempatnya. Wow, keren. Kayaknya tempatnya bagus dari sini buat jadikan base ya mungkinnya. Nanti lah next part kita bakal coba taruh atau pasang tempat di sini. Bagus banget ada ininya, ada air terjunnya ya. Keren banget sumpah, keren. Wow, mantap. Kita bakal coba jalan-jalan dulu mungkin ke sekitar sini. Masih belum ada yang nge-spawn ya guys. Masih belum ada yang nge-spawn. Ini daerah es lagi udah. Itu ada apa di bawah? Belum ada yang baru-baru sih, masih yang standar ya. Nah, rencana juga kita mau taming Mega Titanicus, tapi gue masih belum sempet nih buat bikin saddlenya. Nanti lah ya, kalau udah sempet bikin saddlenya kita bakal taming dia. Oke, masih belum ada nemu beberapa kreator baru di sini. Kita bakal coba jalan ke sini dulu. Wow, di sini lumayan dingin ya guys. Nah, itu gue pengen lihat tuh item apa yang ada di dalam situ. Kita juga nanti bakal buka tagram ya guys, biar kita bisa pakai ini ya, beberapa armor tag juga. Oke, kita ambil dulu ini. Ada apa isinya?
kita butuh pernya primitive, oke. Okay. Backpack chest spike butuh, bagus juga ini, bagus lumayan. Untuk ini nggak usah deh ya, karena nggak begitu butuh. Sip, ini aja udah cukup, udah dapat blooper lumayan lah ya. Oke, okay. Kita bakal berjalan-jalan lagi. Masih belum ada ya. Kayaknya tempat gue mati mungkin ya, kayaknya tempat gue mati aja. Gue tadi ada sempat mati di sekitar sini. Oke, okay. Kita bakal jalan-jalan dulu guys. Kayaknya kita, gue bakal skip dulu mungkin ya, nanti ntar kalau udah di spot di tempatnya yang udah gue taruh, baru kita ke sana langsung ya. Kita langsung let's go aja guys, let's go. Oke okay guys, jadi kita udah sampai di tempat yang gue bilang ya. Nah, jadi gue di sini pengen cari salah satu Griffin yang paling mantap jiwa nih. Di sini gue udah ada lihat beberapa aja sih, belum ada ngelihat yang maksud gue, belum ada yang memikat hati gue. Semoga aja gue ada nemu gitu ya. Untuk level 25 ini udah standar sih menurut gue, udah bagus sih. Dan kita bakal coba lihat yang ini apa, ini apa Griffin yang biasa. Nah, rencana gue pengen cari Griffin, mungkin aja kita bisa nemu yang alfanya guys. Cuma gue belum lihat di sini, gue belum ada nemu soalnya. Oke, gue diserang siap. Di sini banyak banget sumpah, di sini banyak banget Griffinnya. Jadi kita bisa milih satu-satu yang mana yang pengen kita timing atau pengen kita kejar atau pengen kita cari guys. Oke, kita bakal coba kabur-kabur dulu. Ini ada Onyx di sini. Oke, Onyxnya nakal, Onyxnya nakal ya. Ini apa nih? Ini standar Griffin, standar ya, Griffin biasa. Kita bakal coba cek-checking dulu di sini. Untuk level 25 sih menurut gua pribadi itu udah bagus banget ya. Karena di sini juga darahnya sama damage-nya juga bagus ya. Cuma mungkin nanti bakal ada perbedaan di sekitar wake-nya atau hack-nya atau okay, itu Griffin biasa. Okay, itu Griffin-nya bagus banget warnanya tapi ya. Keren ya. Tapi Griffin-nya yang biasa tapi itu. Cuma warnanya keren banget sumpah, dan ini nih. Keren banget lah asli. Wah mantap banget sumpah ya. Yang ujung sana itu apa? Itu Griffin biasa level 36. Kita bakal harus coba pelan-pelan cari deh. Setahu gue kalau di kerumunan banyak gini pasti bakal ada Griffin yang ini, Griffin yang alpha biasanya. Nah betul kan, ada alpha Griffin kan. Kayaknya kita bakal pancing dia buat ke satu tempat gitu guys. Ini guys, ini dia guys. Kita bakal bawa dia ke satu tempat gitu. Oke, okay. Di sini juga banyak ultra raptor ya, banyak raptor ganas juga. Ah, dia lagi nyerangin raptor guys. Alright. Wah keren, kayaknya dua-duanya pada mampir ke tempat gua nih. Ayo. Kita bakal bawa dia naik ke atas. Bakal kita bawa ke sini mungkin ya. Semoga dia nggak kenapa-kenapa. Oke, okay. Masih ngikutin apa enggak dia? Kayaknya udah nggak ngikutin ya guys. Tatar, kita bakal coba mampir lagi. Ah itu dia guys. Oke, mungkin kita bakal tembak dia dari kejauhannya. Kita bakal coba cek dulu tadi itu apa, alfanya cewek apa cowok. Oke, yang ini male, yang ini female guys. Nah itu guys, gue senang banget lihat warnanya soalnya. Mungkin kita bakal ambil dua-dua kali ya. Mungkin kita bakal ambil dua-dua. Oke, nice, dapat satu dapat. Satunya mana? Oke. Okay. Okay. Au. Tam. Jangan no. Langsung pingsan deh, guys. Gila, langsung pingsan. Mana tadi? Oke, okay, mantap. Nah, kita dapat dua, guys. Itu di bawah, ntar kita bakal coba ambil dulu yang gini ya. Kita bakal kasih makan, akhirnya dapat juga ini Griffin yang cewek guys, yang cewek. Kita bakal kasih makan mungkin ya. Oke, kita kasih makan dulu. Kemudian kita bakal pingsanin dia pakai yang nomor 3. Sip. Makan gak dia? Nice, mantap. Buat temen-temen yang pengen kasih nama ya Griffinnya ya, Griffinnya level 25 dia cewek, tulis aja di kolom komentar ya guys. Mantap banget, kita dapat satu. Ini dia Griffin mantap di jiwa. Cuma ini masih belum bisa ya gue naikin karena untuk wake-nya masih belum.
Okay, mantap. Kayaknya gue bakal bawa dia pulang aja ya. Kita bakal bawa dia pulang dulu. Kita bakal taruh mungkin di Natural Labs dulu. Nanti kita bakal taruh pelan-pelan. Mantap. Thank you buat Griffin. Mantap dijual ya. Oke, okay, untuk oke. Okay. Griffin kita tadi mana? Griffin kita? Ya, Griffinnya nggak ada, boys. Oh my god, ini kah? Coba kita cek. Kita cek dulu. Griffin biasa tapi, guys. Ya. Griffin gue hilang dong. Ya, Griffin gue hilang, guys. Mungkin ini mungkin. Oke. Okay. Griffin biasa. Aduh, sayang banget sumpah. Ya, Griffinnya hilang dong. Ini apa? Ini apa nih? Gue belum ada lihat soalnya. Oh, ini raptor yang tadi mati ya. Ini apa? Onon raptor, oke. Okay. Ini apa yang ini? Mana-mana dia. Ini raptor juga. Untuk yang Griffinnya tadi di mana ya? Atau dia langsung coba-coba itu tuh bahaya tuh, bahaya tuh total, oke. Okay. Kita checking dulu. Waduh, sayang banget nih kalau bisa sampai hilang nih. Wih, keren. Keren. Ada dragon, ada god dragon lagi, ada god dragon, ada dewa lagi, cuma nggak tahu itu apa itu. Entah, gua coba cek dulu deh. Gua takut kehilangan tadi yang gua mau timingnya. Di sana kah dia? Oh, di sana dia alpha gripping-nya. Entah, kita gaskan dulu. Gua kira dia udah hilang nih, guys. Bentar. Wah, ternyata torpornya cepet banget ya dia turun anunya ya. Langsung kembali ini lagi, dia kembali sehat lagi. Kita bakal coba ambil dulu ini. Yang ini kita bakal coba. Waduh. Au. Pedis banget sumpah. Langsung pecah dong. Armor gua langsung pecah dong. Gila, sakit banget sumpah. Itu sih sakit banget, asli sakit. Sakit sih, kita bakal kabur aja dulu, kita bakal kabur. Biar di GB aja. Biar di GB. Mantap. Gua ambil badannya. Nice. Oke, okay, nice. Oke, okay, mantap. Oh, torpornya cepet ya. Torpornya cepet naik, guys. Kita bakal ambil dulu, kita bakal bawa sini ya Dragon Slayer, kita bakal datangin ke sini. Nah, waduh, Dragon Slayer gua langsung ngebug dong. Kocak. Dragon Slayer gua ngebug. Oke. Okay. Bentar. Takutnya nanti dia ini lagi. Langsung auto gaskan lagi nih. Apa gua bilang kan? Langsung bangun dia kan. Chip dapat, kita bakal turun karena gue mau ngambil ini, guys, mengambil Xeno Cable-nya, guys. Oke, okay, kita tingsanin dulu dia, kita ambil Xeno Cable yang ada tersisa. Oke, okay, langsung kita gaskan. Cepat banget ini si Alpha Griffin mah. Kita langsung kasih makan aja Xeno Cable ya, karena setahu gue ini makannya Xeno Cable atau enggak Prime. Nice, mantap, dia langsung makan, guys. Wow, mantap biji banget. Buat kalian yang pengen kasih nama Alpha Griffin-nya dia cowok, langsung aja tulis di kolom komentar, guys. Keren banget, sumpah. Wede, GG ya kan. Baiknya mungkin belum ya kalau untuk sekarang. Wow, keren. Kita dapat satu Alpha Griffin, guys. Buat kalian pengen kasih nama, tulis aja di kolom komentar ya. Ntar gue bakal coba pulangin dia juga deh. Kita bakal pindah dulu ini. Oke. Okay. Biar dia pulang dulu aja. Aduh, pecah semua ini armor gua. Kita bakal bawa dia ke natural saja dulu ya. Oke. Okay. Thank you. Dan ini mungkin kita bawa si Dragon Slayer mungkin ditaruh di sini aja kali ya, taruh di game hill aja karena nggak terlalu banyak juga ya yang di game hill. Oke, okay, thank you Dragon Slayer. Waduh, mantap biji banget. Mantap, masa nggak mantap ya kan? Mantap lah.
kita bakal pasang dulu armor gua. Armor gua udah nggak ada sama sekali nih guys. Kita pakai armor ini aja ya. Wah, mantap ini, mantap. Oke, kita bakal jalan dulu aja. Kita bakal cari lagi beberapa karakter-karakter baru. Nah, itu guys, kita bisa cek dulu guys. Cryo Goddess. Ini Cryo Goddess ini yang bukan yang tipe yang besar ya kayaknya ya. Kita coba cek dulu aja. Mirip-mirip sama elder gua, cuma ini enggak terlalu anu dia. Oh iya, ini semi, versi seminya ya. Oke. Ada Yuti. Ada Yuti, tapi Yutinya Yuti biasa. Oke lah. Next part aja kita bakal taming dia. Jadi kita hari ini dapat 2 dino atau creator baru ya guys. Satu alpha dan satu yang biasa yang griffinnya. Mantap di Jio banget. Kita bakal berjalan-jalan lagi. Siapa tahu aja nemu-nemu yang baru lagi guys gitu. Iya, siapa tahu aja ya kan. Oke guys, jadi gue tadi sudah berkeliling-keliling ya, tapi masih belum nemu creator-creator baru ya. Tapi udah dapat, kita udah dapat 2 macam kan tuh. Apa gue bilang apaan tuh? Nah, kita coba cek dulu. Oke. Ini kayaknya apa ya, creator meat ya. Kalau creator meat setahu gue itu pakai ada ininya, ada makanannya sendiri ya. Gak bisa sih kalau nggak kita anu, kayaknya kita bakal coba cari tes checking yang lain aja. Siapa tahu kita nemu yang baru-baru ya. Oke, siapa tahu aja nemu yang baru-baru mantap. Masa nggak mantap ya kan? Itu apa itu yang di sini, apa itu? Halo, kayaknya si Halo ya. Oke. Masih mantap. Kita coba jalan-jalan sekitar-sekitar sini dulu ya. Siapa tahu aja ada yang bagus ya kan? Ada yang bagus. Belum ada, belum nemu. Oke. Satu di sini. Ini apa nih? Ini Traxi, semuanya ada Traxi juga. Ini tuh Traxinya, Traxi apa itu, guys? Dari Seratop. Tapi kok kayak ada aura-aura ganasnya gitu ya? Wow, keren-keren. Sekarang kalau ada sepasang gitu begitu ya bentuknya ya. Mantap ya. Oke. Ini ada apa? Halo, alpha-nya level berapa? Wah, kaget gua. Level 15 ya. Kalau level 15 enggak, kayaknya enggak gua ambil. Kalau masih di atas 15 mungkin 20 atau 25 gua bakal ambil deh. Soalnya itu berpengaruh juga dari damage sama health-nya dia ya. Kita bakal coba jalan-jalan dulu mungkin. Alright. Di bos itu masih Traxi. Belum ada yang nemu-nemu yang bagus juga. Belum ada ya. Itu apa itu yang di pojok sini? Itu Traxi-nya tipe apa itu? Masih Traxi biasa ya guys. Masih belum nemu yang mantap di jiwa. Kita bakal sambil jalan-jalan aja. Ini sudah daerah lumayan jauh sih dari base kita ya. Masih udah lumayan jauh. Sekarang udah jam berapa sih? Kita bakal coba cek jam dulu. Sekarang udah jam 19.22 ya, hampir jam 8 ya. Udah jam 8 malam. Masih belum nemu creator-creator baru, tapi ya soalnya udah dapat 2. Itu udah mantap banget ya. Wow, tempat paling mantap jiwa buat ngerender di sini nih. Itu apa? Alright. Oke, itu apaan di sini? Gila. Rolo. No. Wah, kita belum cukup buat ngelawan mereka ya. Gila, kaget gue. Itu bos termantap di jiwa itu. Sumpah. Oh, ekstrim sih. Kita bakal ke ujung sini ya, ke titik sini. Oke. Ini lumayan bagus sih tempatnya ya, di Ragnarok memang mantap di jiwa lah, nggak ada yang bisa nyaingin sih kalau untuk map sekarang ya, map paling mantap lah. Masih belum nemu, tapi sih ada dino-dino yang baru belum ada nemu gitu. Ini udah mulai jam 8, udah mulai sore banget ya. Oke. Masih belum terlihat. Oke. Suara air. Gue kira suara apa tadi. Alright, masih belum terlihat, masih belum ada yang ditemukan.
kayaknya belum ada banyak yang respon ya guys. Di next part kayaknya gue bakal cari Quetzal juga, karena kemarin kita menyerang salah satu base tribesmennya di daerah ini ya, di daerah S. Kemarin gue sempat diserang juga soalnya, tapi ini masih belum nemu ya. It's okay, it's okay. Kalau emang belum sempat nemu, bakal berjalan-jalan lagi. Oke guys, ini udah mulai sore banget, hampir mulai nggak kelihatan ya. Tapi kita bakal coba jalan-jalan dulu. Bentar. Meet Sabertooth level 450. Nah ini dia, ini dia. Tunggu-tunggu, ini apa ini? Yang di bawah itu apa? Yang di bawah? Bentar. Itu apa? Op. Lewolf yang biasa ya. Oke. Okay. Kayaknya kita bakal ambil yang itu ya, Meet Sabertooth-nya tadi level 450-an ini nih. Tunggu bentar guys. Sip, oke. Dia ngejar ya. Kita bakal langsung gaskan aja mungkin ya, kalau dia nembak mukulin ini kita, dino kita. Alright. Nice. Dapat nggak? Langsung pingsan guys. Mantap. Coba kita ambil ini kita. Berapa makanan kita, terus kita bakal kasih lapar dia. Oke. Wah, dia makan mantap. Wah. Tiga dino hari ini kita, guys. Wow, mantap hijau. Akhirnya kita dapat. Nah, ini guys, ini dia yang gua cari-cari mulai dari kemarin tapi belum nemu ya. Akhirnya dapat juga Meet Sabertooth. Wah, keren banget. Sumpah ini keren banget ya damage-nya, guys. Nice, mantap. Wah, keren. Kita dapat satu Meet Sabertooth buat kalian yang pengen kasih nama, guys. Waduh, keren banget, ada wah cahaya gitu ya. Dia ini apa ya? Kita bakal coba cek. Meet Sabertooth-nya ada gendernya enggak? Nah, gendernya enggak ada ya, dia enggak ada gendernya. Buat kalian pengen kasih nama langsung tulis aja di kolom komentar ya, guys. Meet Sabertooth-nya terserah kalian mau kasih nama apa karena enggak ada gendernya. Dan kayaknya gue bakal nice, mantap. Kayaknya gue bakal bawa pulang ini dulu deh, bawa pulang si... Kayaknya gue bakal pakai Sabertooth aja. Kita bakal pulangin dia ke arah... Mungkin ke arah... home aja kali ya. Biar mantap. Oke, thank you, Dragon. Wah, mantap banget. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys. Gue bakal pulang pakai... Wah, mantap di jemput. Buat kalian yang suka dengan video aku ini, kalian bisa langsung support dengan cara di subscribe dan di share ke teman-teman biar semakin mantap juga untuk kedepannya. Gue mungkin selamat berikan, jumpa di next video berikutnya. Bye-bye. Mantap.